Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim ala hadha nabi al-karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayuhal ladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'd. Fa inna ahsanal kalam kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar. Amma ba'd, ayuhal ikhwan wal akhwat fillah a'azzani Allahu wa iyyakum, para ikhwan dan juga akhwat, saudara-saudariku jamaah salat zuhur Masjid Jami' Nur Salma, yang mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan limpahan rahmat, keberkahan dan juga kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepadanya di siang hari ini, sekalipun diiringi cuaca hujan, tapi tidak menyurutkan langkah kita untuk bisa hadir di tempat yang mulia ini. Setelah sebelumnya kita melaksanakan sholat zuhur secara berjamaah, kita lanjut dengan aktivitas ibadah berikutnya, yaitu menuntut ilmu tentang perkara agama kita. Semoga amal ibadah kita di siang hari ini serta ibadah-ibadah yang telah kita kerjakan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak terasa sekarang kita sudah masuk di tanggal 10 bulan Safar 1444 Hijriah, yang juga bertepatan dengan tanggal 7 September 2022. Insyaallah kita akan kembali melanjutkan pembahasan kitab 1000 Amalan Sunnah Sehari Semalam. Dan kita sampai pada bab yang berjudul berzikir kepada Allah di setiap keadaan, di setiap saat. Taib, sebelum kita lanjut berkaitan dengan apa yang dibahas oleh Syekh, ya, ana ingin jelaskan dulu apa makna zikir. Jadi ada dua istilah, ya, ada dua mustalahat yang kita perlu memahami antara satu dengan yang lainnya, yaitu antara zikir dan doa. Ya, ada zikir, ada doa. Zikir berarti maknanya secara bahasa atau etimologi adalah mengingat. Itu makna dari zikir. Adapun doa itu berarti meminta. Secara bahasa maknanya adalah meminta atau memohon. Namun demikian para ulama katakan antara zikir dan doa ini terdapat ikatan yang amat sangat kuat. Ya, ikatan yang sangat kuat. Makanya terkadang zikir pun dinamakan doa. Ya, zikir pun dinamakan doa. Begitu pula sebaliknya. Doa juga kadang disebut sebagai sebuah zikir. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ia pernah bersabda bahwasanya afdhalud du'a, doa yang paling afdal adalah alhamdulillah. Sebagaimana hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Dan ya, dinilai sahih hadis ini oleh Al-Imam Ibnu Hibban. Naam. Kemudian kita tahu alhamdulillah atau kalimat hamdalah ini merupakan salah satu bentuk zikir. Tapi tadi disebutkan dalam hadis tersebut Rasul mengatakan seafdol-afdolnya doa. Taib. Bapak Ibu jemaah sekalian, semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ulama menjelaskan berkaitan dengan doa itu ada dua macam. Ada doa yang disebut doa ul-mas'alah. Doa yang kontennya, yang isinya adalah permohonan, permintaan kita kepada Allah. Yang tentunya masing-masing kita memiliki permohonan atau permintaan yang berbeda-beda. Nah, kemudian yang kedua ada doa yang berisikan al-madah wa-thana. Ya, doa yang intinya adalah berisi pujian ataupun sanjungan kita kepada Allah. Masya Allah. Taib. Walaupun sebenarnya
Bentuk doa yang kedua ini juga adalah bentuk permintaan atau permohonan. Ya, karena umumnya manusia ketika dia akan meminta sesuatu diawali dengan melakukan pujian atau menyampaikan pujian. Ya. Datang ke rumah seseorang yang terkenal baik, terkenal paling dermawan nih se-Jakarta Pusat misalnya ya. Kita datangi dia. Kita puji-puji dia. Masya Allah. Apa yang menjadi prestasi amalnya kita sampaikan ke orang tersebut. Dan ujung-ujungnya minta sesuatu deh. Misalnya apa? Mau ngutang. Nah, diawali oleh pujian. Ini gambaran ya, bukan mempersamakan. Tentu tidak. Laisa kamitslihi syai' wa huwas sami'ul basir. Ya, tentu berbeda antara Allah dengan makhluknya. Tapi ini metode yang memang dibenarkan. Yang disebut dengan metode takrib, mendekatkan pemahaman. Ya, apalagi memang Allah sangat suka dipuji. Allah sangat suka dipuji. Terbukti saat kita mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Ya. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Hakikatnya Allah menjawab pujian kita. Ya. Allah memberikan komentar atas pujian kita. Hamidani abdi, hambaku sedang memujiku. Ah, Masya Allah. Ya, taib. Jadi itu antara doa dan zikir. Mana yang lebih afdol? Kalau ada pertanyaan, Ustaz, mana yang lebih afdol? Yang lebih afdol antara zikir dengan doa. Nah, para ulama katakan kedua-duanya memiliki keutamaan tersendiri. Nah, walaupun sebagian lebih menguatkan bahwasanya yang lebih afdol adalah zikir dibandingkan doa. Alasannya zikir didahulukan sebelum doa. Nah, terbukti saat kita akan memohon berdoa kepada Allah diperintahkan kita untuk muji Allah dulu, bersalawat kepada Nabi dan juga beristighfar. Ya, nah itu diantaranya kan bentuk zikir. Kemudian, ya, yang kedua alasannya, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Afdalul kalam ba'dal Qur'an wa huwa minal Qur'ani arba'. La yadurruka." Ya. Kemudian Nabi SAW mengatakan, maaf, dalam hadis ini Rasulullah SAW bersabda, kalimat yang paling afdal sesudah Al-Qur'an itu ada empat. Dan keempatnya adalah bagian dari Al-Qur'an itu sendiri. Ya. Taib. Apa saja? Yang pertama kalimat subhanallah. Yang kedua walhamdulillah. Tadi kalimat tasbih, yang kedua alhamdulillah. Ya kalimat tahmid. Yang ketiga wala ilaha illallah. Kalimat tahlil. Masyaallah. Jangan alergi dengan tahlil ya. Ini tahlil. Masyaallah masyru'. Ya, cuma jangan ditambahin an gitu aja ya. Bedanya tipis ya. Tahlil Masya Allah. Kalimat yang menjadikan kalau akhir ucapan kita adalah kalimat tersebut dakhala al-jannah. Man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya adalah kalimat tauhid, ya kalimat la ilaha illallah, maka Allah akan masukkan dia ke syurganya. Dan yang terakhir Allahu akbar. Masya Allah. Ya. Naam. Jadi yang tadi Rasul katakan kalimat yang paling afdal sesudah Al-Quran itu ada empat. Dan keempatnya adalah bagian dari Al-Quran itu sendiri. Ya tidak ada masalah engkau memulainya dari manapun. Subhanallah kah? Alhamdulillah kah? La ilaha illallah? Atau Allahu Akbar? Masya Allah. Nah, ya, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad dari Samurah Ibn Jundub radhiyallahu ta'ala anhu. Al-Syeikh Al-Arnud menilai sanad hadis ini sahih. Ya. Yang terakhir, kenapa banyak ulama lebih menguatkan pendapat ya bahwasanya zikir itu lebih afdal dibandingkan doa ya, karena yang berzikir itu hanyalah hamba-hamba Allah yang beriman. Ya. Adapun doa, orang kafir bisa enggak berdoa? Bisa berdoa. Masya Allah. Barakallahu fikum. Taib. Pada pembahasan ini terdapat beberapa hal yang mesti kita perhatikan. Yang pertama, zikir merupakan azas ibadah kita kepada Allah. Ya, berarti ini menyangkut fadilah, keutamaan dari zikir. Ya, zikir kita kepada Allah, ingatnya kita kepada Allah lewat untayan-untayan kalimat
yang kita sampaikan melalui lisan kita itu adalah wasilah, itu adalah sarana, itu adalah media komunikasi kita antara kita sebagai hamba dengan sang Khalik. Di setiap saat, jemaah, masya Allah, di setiap saat. Makanya orang yang banyak zikir berarti jalinan komunikasinya tuh baik kepada Allah. Orang yang sering berzikir berarti jalinan komunikasinya dengan Allah begitu intensif. Connectingnya kepada Allah tuh bagus, jemaah, masya Allah. Maka insya Allah para ulama katakan itu juga yang akan menjadikan kita tuh kalau memiliki hubungan komunikasi, connecting yang baik kepada Allah, ini yang dijadikan sebagai salah satu sebab kita nanti akan diarahkan untuk senang dengan hal-hal yang baik. Ya. Kadangkala keinginan itu menjadi hilang sekejap mata, ya, di saat misalnya nih, kita pengen berbuat baik kepada istri kita. Saat merenung, oh iya kayaknya galak banget gue sama istri gitu ya. Apalagi tadi dengar ceramah, akhirnya pengen tuh nanti pulang ke rumah memperbaiki diri. Tapi begitu sampai rumah, waduh galak lagi sama. Para ulama katakan kalau ada orang yang kondisi seperti itu, sangat mungkin connectingnya atau koneksinya, koneksi diri dia kepada Allah, hubungannya dia dengan Allah tuh gak baik sama. Ya, gak baik. Sehingga sulit dia diarahkan atau mengarahkan dirinya melakukan hal-hal yang baik, jemaah. Ya. Sama seorang istri yang di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan istri itu pintu surganya ada di suami. Sampai-sampai Rasul mengatakan huwa jannatuki aw naruki. Ya. Suamimu itu adalah dia suami di hadapan para istri, dia adalah bisa menjadi pintu surgamu atau pintu nerakamu. Masya Allah. Kadang pengen tuh, iya Ustaz, abis kadang kalau udah ngelihat suami tuh, aduh bete banget gitu ya. Makanya lagi-lagi anak cerewetin gitu ya. Anak tahu sih itu gak baik Ustaz. Apalagi setelah kajian tadi. Gimana Ustaz ya biar anak bisa mengarahkan hati anak ini, ya keinginan anak ini, sebagaimana yang anak sudah rencanakan. Ketika ketemu tuh benar-benar terrealisasi. Gak justru berbanding terbalik. Kuncinya adalah, bangun komunikasi, jalin komunikasi sebaik mungkin dengan Allah. Al-Anfal ayat 24. Masya Allah, itu menjadi jawaban. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walirrasul. Kata Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat ini, Al-Anfal ayat 24. Wahai orang-orang yang beriman, ya, penuhilah seruan Allah dan juga Rasulnya. Orang yang memenuhi seruan Allah dan Rasulnya, artinya dia punya jalinan komunikasi atau connecting yang baik dengan Allah. Idza da'akum lima yuhyikum. Masya Allah. Kata Allah, di saat atau apabila dia menyeru dirimu atau diri kalian kepada sesuatu yang akan memberikan kehidupan buat diri kalian. Masya Allah. Nah, di kelanjutan ayat tersebut nih. Di kelanjutan ayat ini nih menjadi poin utama. Wa'lamu anna allaha yahulu bainal mar'i wa qalbih. Ketahuilah oleh kalian. Bahwasanya Allah, ya. Sesungguhnya Allah itu membatasi antara manusia dan juga hatinya. Allah tuh yang maha mampu untuk membatasi antara dirinya dengan hatinya. Artinya apa? Diri kita tuh di bawah kendalinya Allah, di bawah kekuasaannya Allah. Sampai pada hati kita, kita gak mampu untuk menguasainya. Ya, Allah yang berkuasa atas hati kita. Makanya Syekh Sa'di ketika menafsirkan ayat ini, ketika seseorang memiliki jalinan hubungan yang baik, connecting yang baik, ya, komunikasi yang baik dengan Allah, di antaranya dibuktikan dengan zikirnya yang intens kepada Allah, selalu dia ingat kepada Allah. Ya, maka Allah akan arahkan dia untuk melakukan hal-hal kebaikan. Masya Allah. Ya. Tayyib.
Dan Allah support kita jemaah. Allah dukung kita untuk selalu ingat kepadanya. Oh, terbukti jemaah. Bangun tidur atau sebelum tidur, dikondisikan kita untuk tetap mengingat Allah. Bismillahumma amutu wa ahya. Ingat Allah kan? Ingat Allah. Bangun tidur, lagi-lagi kita diajak untuk mengingat Allah, diperintahkan untuk mengingat Allah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Masya Allah. Segala aktivitas kita tuh dibimbing kita, diarahkan kita untuk ingat Allah, untuk zikir kepada Allah. Artinya apa? Allah benar-benar support kita untuk memiliki hubungan yang baik dengan dirinya. Masya Allah. Ya. Makanya jika seseorang dia berusaha mengamalkan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam urusan zikir, belum tentu jemaah kita bisa mampu melakukan atau mengamalkan semuanya. Ini bicara yang sahih ya. Zikir-zikir yang sahih yang kita bisa amalkan sehari semalam, belum tentu bisa kita lakukan semuanya. Kenapa mesti disibukkan dengan zikir yang tidak sahih? Ini jemaah. Yang sahih aja belum tentu bisa kita amalkan semuanya jemaah. Masya Allah. Kemudian Asy-Syaikh berkata, belum menukil satu riwayat dari Imam Muslim yang telah meriwayatkan hadis dari Ummul Mukminin Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Dia berkata, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yadhkurullaha ala kulli ahyani." Senantiasa beliau berzikir, ingat Allah di setiap saat. Masya Allah. Jadi senantiasa berhubungan dengan Allah, menjalin komunikasi dengan Allah melalui zikir, dan itulah yang menjadikan hati seseorang menjadi hidup, yang menjadikan hati seseorang menjadi tenang. Itu terapi terbaik, Pak. Ingat Allah. Ya. Makanya di antaranya majelis zikir yang sekarang kita hadiri ini, majelis ilmu ini adalah majelis zikir, hilaqah zikir. Perkumpulan-perkumpulan yang menjadikan kita tuh ingat Allah. Ya. Di antaranya ketika kita berkumpul untuk hal yang seperti ini, apa yang Allah akan berikan? Wa anzala alaihimus sakinah. Allah turunkan ketenangan dalam hati kita. Makanya kalau orang mau cari ketenangan, sering-sering hadir ke majelis ilmu. Ya. Kita punya problem apa dalam kehidupan? Utang banyak Ustaz. Hadir ke majelis ilmu, insyaallah tenang. Insyaallah tenang, sekalipun hutang banyak. Tapi ingat, ketika sudah kita dapatkan ketenangan tersebut, saat hadir ke dalam majelis ilmu, selesai majelis ilmu kita hadiri, kajian sudah selesai, hutang tetap bayar, sekalipun sudah tenang gitu ya. Itu berbeda lagi cuma. Masya Allah, ini penting. Ya. Jadi senantiasa kita berlindung kepada Allah lewat zikir yang kita ya selalu amalkan. Dan zikir yang kita selalu amalkan itu akan mendatangkan keselamatan. Oh Masya Allah, ini dahsyatnya mah. Zikir yang kita amalkan ya lewat lisan kita, menghujam di dalam hati, Masya Allah, itu akan memberikan keselamatan buat kita. Makanya dahsyatnya zikir pagi dan petang itu dia, memberikan perlindungan kepada kita. Ya, memberikan perlindungan kepada kita, karena di antara keutamaan zikir adalah memberikan keselamatan. Ya. Dan testimoninya ini muncul dari orang-orang terbaik jemaah. Orang-orang yang sudah merasakan bagaimana dahsyatnya zikir, ini orang-orang terbaik. Jemaah rahimanallah yakum, di antara Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus alaihissalam, Masya Allah. Kalau beliau enggak zikir kepada Allah, falaula annahu kana minal musabbihin. Ya. Allah katakan di dalam surah As-Saffat ayat 143. Kalaulah sekiranya Nabi Yunus bukan termasuk orang yang banyak zikir, apa yang terjadi? Di kelanjutan ayat tersebut Allah katakan As-Saffat 144, لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ. Niscaya dia akan tetap tinggal tuh di dalam perut ikan tersebut sampai hari di mana manusia akan dibangkitkan, sampai hari kiamat. Ya Allah. Sebagian mufassirin mengatakan bahwasanya ya
Berapa lama Nabi Yunus alaihissalam berada di dalam perut ikan? Ada yang mengatakan 3 hari, 3 malam. Ada yang mengatakan 40 hari. Dan pendapat-pendapat lainnya. Kalau kita ambil pendapat yang paling sebentar aja nih, 3 hari ya. 3 hari, 3 malam berada di dalam perut ikan. Bagaimana jemaah kondisinya? Ada yang pernah ya melakukan challenge? Ya, hidup sehari semalam di pasar ikan. Anda gak muluk-muluk deh, jangan. Ya, di pasar ikan ya, pasar ikan tuh Masya Allah, bau macam-macam deh, sumpek dan sebagainya. Ini baru pasar ikan, luas tempatnya. Tapi ya kita tahu bau amisnya. Ya, suasana yang gak enak. Sehari semalam aja. Apalagi kita orang yang alergi ikan. Gak suka tuh nyium bau ikan. Oh, ini hal yang menyiksa aja, Mam. Apalagi ketika seseorang ya mengalami sebagaimana yang dialami oleh Nabi Yunus alaihissalam, berada di dalam perut ikan, pengap, gelap, ya, dan boleh jadi sangat sedikit mungkin oksigen yang beliau dapatkan, Masya Allah. Tapi karena zikir yang beliau sampaikan, ya, ketika Allah firmankan dalam ayat yang lain, dalam surah yang lain, وَذَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَادِبًا, ya, ingatlah kisahnya Dzunnun, Nabi Yunus alaihissalam, ketika dia pergi tinggalkan kaumnya dalam keadaan mughadiban. Ya, kemudian dia mengira dirinya tidak mendapatkan ujian, tapi akhirnya diuji kan oleh Allah. Ya, intinya dia harus menceburkan diri ke laut karena undian yang dilakukan ya oleh orang-orang yang menumpangi kapal-kapal tersebut, ya, ternyata saat diundi nama dia yang keluar, nama beliau. Sehingga harus menceburkan diri ke dalam lautan, Masya Allah. Dan dimakan oleh ikan besar, mungkin ikan paus atau ikan apa itu ya, Masya Allah. Dan kemudian berzikir dengan untaian kalimat La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin, Masya Allah. Ya, La ilaha illa anta, tiada ilah, tiada Tuhan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali hanya Engkau ya Allah. Subhanak, maha suci Engkau ya Allah. Lihat, umumnya orang kalau dapat ujian seringkali imannya mulai goyang, prasangka buruknya kepada Allah mulai muncul. Kok Allah gini sih, saat saya sudah hijrah kenapa saya justru makin berat hidupnya, makin sulit ujiannya, ya kan, kan gitu ya. Makanya buru-buru tuh Nabi Yunus menutup celah bagi dirinya atau di dalam hatinya ya, yang dikhawatirkan memunculkan prasangka buruk kepada Allah. Bahkan gak sedikit di antara kita sampai menganggap Allah itu zalim, na'udzubillah. Makanya ia katakan subhanak, maha suci Engkau ya Allah, dari segala bentuk kekurangan apalagi perbuatan zalim. Allah tidak mungkin zalim. Karena dalam hadis qudsi Allah telah menyatakan tentang dirinya, "Inni haramtu dzulma 'ala nafsi fala tadzalamu." Ya, sesungguhnya aku telah haramkan kezaliman pada diriku, maka janganlah kalian saling menzalimi. Allah enggak mungkin zalim. Makanya tuh buru-buru tuh seseorang, ya, ketika dia mendapatkan ujian di antaranya, ya, dia mengucapkan zikir dalam bentuk kalimat tasbih, subhanallah. Atau hal-hal yang tidak mengenakkan. Kalimat yang pas adalah subhanallah. Ya, kalau yang tidak mengenakan, yang kita khawatirkan bisa merusak ya tauhid kita kepada Allah, memunculkan prasangka buruk kita kepada Allah, maka kalimat yang lebih pas adalah kalimat tasbih. Adapun hal-hal yang indah-indah, ya, maka mengucapkan kalimat Masya Allah, pemandangan yang indah itu. Sebagian ulama sampai menjelaskan serinci itu. Ya, berarti kalau antum dapati antum punya anak yang susah diatur, ya Allah, yang tidaklah dia melakukan sesuatu di sekolahnya kecuali hal-hal yang buruk. Kita dipanggil ke sekolah, siap-siap nih, ya Allah, siap-siap nih, deg-degan nih Ustaz, ya Allah, ada aja nih, udah 4 kali nih Ustaz. Ya, kepalanya bocor temannya itu karena siapa? Ya, anak saya Ustaz. Laporan ya, berangkat ke sekolah, ternyata pihak sekolah manggil, udah sepekan nih gak ada, gak hadir di sekolah. Itu anak saya Ustaz kelakuannya.
ucapan apa yang pantas untuk kita sampaikan? Masya Allah atau Subhanallah. Atau istri yang bawel, yang setiap hari nyeramahin, suami yang udah galak, pelit, gitu ya. Ini kalimat apa yang paling pantas? Masya Allah atau Subhanallah? Subhanallah. Jadi jangan Masya Allah. Karena kalau Masya Allah kayaknya gak pas. Ya, seorang istri suaminya galak, pelit. Masya Allah. Berarti betapa indahnya kepelitanmu, wahai suamiku, gitu ya. Itu kurang pas ya. Jadi Subhanallah, Masya Allah. Taib, diberikan keselamatan, Pak. Masya Allah. Nabi Yunus AS diberikan keselamatan dengan sebab zikirnya. Ya. Karena kalau beliau enggak berzikir dengan kalimat tersebut, sampai hari kiamat, Pak, tetap beliau berada di dalam perut ikan. Ya Allah. Dengan zikir tersebut, lihat cara Allah menyelamatkan dirinya. فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ. Kami lemparkan Nabi Yunus ke sebuah daratan. Tapi daratannya bukan yang subur, tandus, al-ara. Ya, Masya Allah. Dan tidak hanya tandus, keadaan Nabi Yunus saat dimuntahkan dari dalam perut ikan, ikan paus, katakanlah seperti itu ya. Masya Allah. Itu dalam keadaan sakim. Sakit, Pak. Gimana enggak sakit, Pak? Di dalam perut ikan, berhari-hari lamanya. Masya Allah. Ya, bahkan sebagian mufassirin merincikan. Sampai diibaratkan keadaan Nabi Yunus ketika dimuntahkan tuh oleh ikan besar tersebut ke sebuah daratan yang tandus, itu dalam keadaan penuh dengan lendir. Diibaratkan seperti anak ayam yaitu, atau anak unggas yang baru menetas dari cangkang telurnya. Allahu Akbar. Kebayang ya, ya Allah, berat luar biasa. Sakit pula, Pak. Terus gimana solusinya? Allah kasih lagi jalan keluar. Karena zikir itu memberikan keselamatan. Di kelanjutan ayat tersebut, Al-Saffat 146, Allah katakan, وَأَنْبَتْنَا عَلَيْهِ ya, شَجَارَةً مِيَّقْتِينَ. Masya Allah. Ya. Kemudian untuk dia, untuk Nabi Yunus AS, kami tumbuhkan sebatang pohon. Dari jenis pohon apa, Pak? Labu. Sehingga pada akhirnya Nabi Yunus bisa memakan labu tersebut. Sehingga mengembalikan kebugaran tubuhnya. Dan ini diantara salah satu rahasia ya, kedahsyatan buah labu. Dasar pendalilannya ini nih. Ya, labu inilah yang Allah kirimkan untuk Nabi Yunus alaihissalam di saat kondisinya sakit, baru saja dimuntahkan ya dari perut ikan. Masya Allah. Allah gak kirimkan daging kambing gitu ya. Kalau kita kan mungkin kambing pengennya gitu ya. Kambing itu apa gitu, makanan yang lezat-lezat. Enggak, ternyata labu, Pak. Makanya yang gak suka labu, belajarlah untuk menyukai labu. Karena dahsyat nih, Pak. Ya, secara tinjauan kesehatan, tinjauan syar'inya pun kuat, tinjauan kesehatan karena memang nutrisinya sangat kaya, Pak. Masya Allah. Ibu-ibu suka nih kalau disampaikan tentang riwayat ini. Ya, berarti dia ada penghematan untuk belanja sehari-hari. Dia tinggal memvariasikan saja ya, menu labu ya. Tayyib, Masya Allah. Ini labu, Pak, ya, Masya Allah. Jadi zikir itu memberikan keselamatan. Ya, zikir memberikan keselamatan, Masya Allah. Zikir pula memberikan kemenangan. Ya, selain mendekatkan diri seorang kepada Allah, dengan zikir itu akan memberikan kemenangan dan keridhaan di sisi Allah, Masya Allah. Ya, kemudian sebaliknya, menjauh dari Allah, jarang berzikir, jarang ingat Allah, maka akan membawa kerugian dan kesesatan bagi diri orang tersebut. Masya Allah. Ya, satu lagi pembuktian bahwasanya dengan zikir itu akan memberikan keselamatan, akan menjadi solusi terbaik. Ketika Anda bawakan satu riwayat, riwayat ini muttafaqun alaih. Ya. Disepakati tentu oleh para ulama hadis Bukhari, Muslim dan lain sebagainya. Anda dapatkan hadis ini sebagaimana yang dinukil oleh Syekh Dr. Umar Sulaiman Al-Ashqar
di dalam kitab beliau Al-Aqidah Al-Islamiyah fi Dhaw'il Qur'ani was-Sunnah. Beliau bawakan riwayat ini. Inna qabla khurujid dajjal thalatha sanawat shidad yusibun nasa fiha ju'un syadid. Naam. Sungguh 3 tahun sebelum keluarnya Dajjal, Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, itu merupakan masa-masa yang amat sangat berat. 3 tahun sebelum Dajjal keluar itu adalah masa-masa yang sangat berat. Ya'murullahu as-sama'a fis sanatil ula an tahbisa thulutha matariha wa ya'murul arda fatahbisu thulutha nabatiha. Ya Allah. Kenapa dikatakan 3 tahun sebelum Dajjal keluar itu adalah masa yang berat? Nabi jelaskan, pada masa itu ya, banyak manusia ditimpa kelaparan yang hebat. Kelaparan. Ya Allah, dan ini merata, Pak. Kelaparan yang hebat. Kenapa sampai kelaparan? Karena pada tahun pertama Allah perintahkan langit untuk menahan air hujan sehingga tidak turun. Ya. Seberapa banyak? Sepertiga air hujannya tertahan. Ya. Jadi kalau biasanya mungkin dalam satu tahun, satu bulan tuh jatah hujan. Ternyata ya Allah perintahkan langit untuk menahan sepertiganya. Jadi hujan cuma masa 20 hari. Karena sepertiganya Allah perintahkan langit untuk menahannya. Ya. Begitu juga sebaliknya, atau efeknya, maaf. Efeknya, Allah juga perintahkan kepada bumi agar menahan sepertiga tumbuhannya. Otomatis, sepertiga air hujan gak turun, sepertiga tumbuhan pun akan ditahan. Gak tumbuh. Masya Allah. Ya. Kemudian, summa ya'muru sama'i fi tsaniyah. Kemudian Allah perintahkan langit pada tahun keduanya. Ya. Fatahbisu thulutsay matariha wa ya'murul arda fatahbisu thulutsay nabatiha. Pada tahun kedua Allah perintahkan kepada langit untuk menahan 2/3. Jadi semakin sedikit jatah air hujan yang turun. Dan Allah perintahkan juga kepada bumi otomatis ya berdampak untuk menahan tumbuhan sehingga tidak tumbuh 2/3. Dan tibalah pada tahun ketiga, tahun di mana Dajjal akan keluar. Ya Allah. Summa ya'murullahu sama'a fis sanati tsalitsati fatahbisu mataraha kullah. Pada tahun ketiga, tahun di mana Dajjal akan keluar, Allah perintahkan langit untuk menahan air hujan sama sekali enggak keluar walau setetes. Ya Allah. Ya. Fala tuqtiru qatraha ay qatratan, sampai satu tetes pun tidak ada. Wa ya'murul arda fatahbisu nabataha kullah. Dan Allah otomatis juga perintahkan kepada bumi untuk menahan agar jangan sampai ada tumbuhan yang tumbuh sehingga tidak ada satu tumbuhan pun yang hidup. Masya Allah. Ya, enggak ketemu kangkung, enggak bayam, katuk, toge, enggak ada. Ya. Nah, di tahun ketiga, tahun di mana Dajjal akan keluar. Bahkan di sini jelaskan fala tabqa dzatu dzilfin. Bahkan otomatis tidak ada satu makhluk berkuku pun yang mampu untuk bertahan hidup. Artinya apa? Sebagian ulama hadis menjelaskan hewan-hewan yang biasa dikonsumsi oleh manusia itu enggak hidup, pada mati, Pak. Ya tumbuhannya enggak ada. Berarti ya sapi, kambing, kerbau, unta, apalagi ayam termasuk ya. Ayam ada kukunya ya. Ada cakar, ada kukunya tuh. Itu enggak ada yang hidup, Pak. Masya Allah. Bahkan banyak pula manusia yang mati. Ya, Rasul jelaskan illa halakat, melainkan semuanya banyak yang mati. Illa masya Allah, kecuali yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kemudian mendengar hal ini, sahabat nanya,
Lalu apa yang membuat manusia bisa bertahan hidup ya Rasulullah? Maka beliau menjawab, at-tahlil wat-takbir wat-tahmid. Yang bisa membuat kita hidup, atau dengan kata lain, yang mengenyangkan diri kita. Karena dia menjadi pengganti makanan. Di saat makanan sudah tidak ada. Adalah kalimat tahlil, la ilaha illallah. Kalimat takbir, Allahu Akbar. Dan kalimat tahmid, alhamdulillah. Wa yajzi'u dhalika alaihim majza'ata ta'am. Masya Allah. Nabi katakan, ya semua itu, zikir-zikir tersebut, tahlil, takbir, wa tahmid, semua itu mencukupi mereka. Sebagaimana halnya makanan, mengenyangkan. Masya Allah. Tapi ingat ya, ini di akhir zaman. Jangan stop ngasih uang belanja ke bini, udah yang ntar cukup zikir aja. Tahmid, takbir, tahlil, ntar juga kenyang. Gitu, dana bisa. Ini kapan? Nanti. Fase akhir zaman. Kadang-kala ada aja suka, ada aja ya suka yang nyeleneh-nyeleneh ya. Ya, dia stop pemberian uang belanja untuk istrinya. Tadi habis ikut kajian Ustaz Fawrozi, ternyata zikir mengenyangkan gitu ya. Subhanallah. Nah, ini nanti ya, kondisi di saat Dajjal akan segera keluar. Baik. Kemudian yang kedua, ini termasuk fadilah, keutamaan zikir. Zikir kepada Allah adalah pembeda antara seorang mukmin dengan munafik. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Wa idza qamu ila as-salati qamu kusala. Yura'una an-nasi wa la yadhkuruna illa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Sesungguhnya orang-orang munafik itu dia hendak menipu Allah. Akan tetapi Allah lah justru yang akan membalas tipuan mereka. Apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka lakukan dengan penuh kemalasan. Mereka bermaksud riya, ingin dipuji di hadapan manusia. Dan mereka tidak mengingat Allah kecuali sedikit. Orang-orang munafik, andai pun mereka berzikir, ingat Allah, tapi porsinya sangat sedikit. Masya Allah. Makanya jangan sampai ini kita ingat Allah cuma saat di masjid. Jangan. Di saat kita sedang menjalani aktivitas di kantor, ya, peluang untuk melakukan markup data, terlebih kita punya kewenangan, kita diserahi satu amanah besar, kita punya jabatan juga, sangat mungkin orang gak tahu dengan kecurangan kita, tapi saat itu kita ingat Allah, ini dahsyat jemaah, ya, sekalipun gak ada manusia yang tahu, Allah pasti mengetahuinya, artinya orang ini sedang membuktikan dia ingat Allah. Ini dahsyat jemaah. Ini bukan ciri orang yang munafik. Karena di setiap keadaan, di setiap tempat, dia senantiasa mengingat Allah. Makanya zikir itu menjadi pembeda antara orang mukmin, orang-orang yang benar beriman, benar-benar beriman dengan orang yang munafik. Ya. Yang saat dia mengingat Allah hanya sebatas sedikit saja jemaah. Kemudian yang ketiga, dijauhkan dari tipu daya syaitan. Masya Allah. Setan gak akan mampu goda seorang hamba, melainkan jika hamba tersebut lalai dari zikir kepada Allah. Masya Allah. Makanya benteng tuh. Benteng bagi kita agar tidak mudah dikalahkan oleh setan, tidak lain adalah dengan zikir. Ada sebuah riwayat yang beliau juga angkat. Dari sahabat Al-Harith Al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu, ia berkata, Rasulullah SAW pernah bersabda, sungguh Allah Azza wa Jalla memerintahkan kepada Yahya ibn Zakaria. Ya, Nabi Yahya bin Zakaria. Dengan 5 kalimat supaya Nabi Yahya ini mengamalkannya. Agar ia memerintahkan Bani Israel, kaumnya Nabi Yahya, untuk mengamalkannya juga. Ya, kaum yang paling lancang. Paling sering melakukan kekufuran, pengingkaran terhadap nikmat Allah. Ya, kaum yang sampai berani membunuh nabinya sendiri. Bani Israel. Ya Allah. Di antara kalimat itu adalah wa amurukum an tadhkurullah. Aku perintahkan kalian untuk banyak berzikir kepada Allah, ingat Allah. Fa inna mathala dzalika. Karena permisalan zikir yang kalian sering lakukan, ya.
Diumpamakan kamatsali rajulin, seperti seorang laki-laki, kharajal adu fi atharihi siraan hatta idza ata ala hisnin hasinin fa ahraza nafsahu minhum. Masyaallah. Ya. Perumpamaan zikir yang kalian ucapkan, ya, itu seperti perumpamaan seorang laki-laki yang dikejar musuh-musuhnya dengan sangat cepat di belakangnya, hingga sampailah ia ke dalam sebuah benteng yang kokoh, dan benteng itu pada akhirnya menjadi tempat berlindung bagi dirinya dari serangan, ya, para musuhnya. Masya Allah. Ya, Nabi katakan kadzalikal abdu, demikian pula halnya seorang hamba, la yuhrizu nafsahu minasyaitan illa bidzikrillah. Demikian pula halnya seorang hamba tidak akan dapat melindungi dirinya dari syaitan melainkan dengan banyak berzikir kepada Allah. Makanya untuk menghadapi syaitan itu adalah bukan kita tantang dia, ayo face to face kita fight, enggak. Tapi yang Allah perintahkan apa di banyak ayat? Fasta'id billah, minta perlindunganlah kepada Allah, zikir kepada Allah. Yang keempat, zikir kepada Allah adalah jalan menuju kebahagiaan. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka tenang dengan zikir kepada Allah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah hanya dengan zikir kepada Allah, ingat Allah, hati itu pasti akan menjadi tenang. Yang kelima, di dalam berzikir adabnya itu terus menerus. Jadi jangan saat dalam keadaan tertentu aja nih lagi pengen zikir, tapi giliran lagi dapat banyak nikmat lupa Allah. Jangan. Tapi setiap keadaan jemaah, setiap keadaan seharusnya kita senantiasa berzikir. Ya, masya Allah. Yang terakhir, maaf, yang keenam, siapa saja yang ingat kepada Allah, niscaya Allah akan ingat kepada dirinya. Masya Allah, ini di antara tambahan keutamaan zikir. Fadzkuruni adzkurkum washkuruni wala takfurun. Maka ingatlah kalian kepadaku, kata Allah, maka niscaya aku akan pasti mengingat dirimu. Bersyukurlah kepadaku, jangan kamu ingkar kepada diriku. Al-Baqarah 152. Dan yang terakhir, dan ini merupakan bagian dari adab di dalam berzikir, adalah menghadirkan hati di saat berzikir. Ya, karena maksud dari zikir kepada Allah bukan hanya amalan yang dilakukan lewat lisan. Ya. Sementara hatinya lalai dan juga tertutup dari pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jauh dari pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika ada seorang ustaz, itu kan tadi zikir yang dahsyat, bahkan Nabi katakan ketika seseorang menghadapi berbagai macam masalah, dia baca dengan dia baca zikir sebagaimana zikir yang diucapkan oleh Nabi Yunus alaihissalam. Ya, maka Allah akan lepaskan semua kesulitannya. Allah kabulkan segala permohonannya. Ana udah ngamalkan doa itu atau zikir itu sejak lama, Ustaz. Tapi kayaknya enggak ngefek ya. Enggak ngefek, Ustaz. Masalah terus aja, bahkan semakin sulit untuk ana selesaikan. Bukan salah zikirnya. Karena Nabi Yunus telah membuktikannya. Dan Nabi SAW tidak mungkin berdusta. Salahnya adalah boleh jadi ada pada diri kita. Kenapa demikian? Nabi SAW mengatakan, innallaha la yakbalu du'a min qalbin ghafillahin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu tidak menerima doa ataupun zikir yang disampaikan oleh seseorang yang dimana dilakukan dalam keadaan ghafil. Ya. Penuh kelalaian, enggak serius, enggak yakin. Nah, itu dulu tuh benahi. Kita mesti yakin dengan zikir yang kita ucapkan, maka insya Allah berbagai macam fadilah pun akan kita dapatkan. Oleh karenanya, ya, di pembahasan terakhir ini beliau katakan, hadirkan hati di saat berzikir. Ini bisa Anda sampaikan jika ada pertanyaan, tafadhol, sebelum Anda tutup. Indakum su'al? Ada pertanyaan? Jika tidak ada, maka kita cukupkan sampai di sini. Tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.